Saya nama Ilham Syarlubis. Di saat ini saya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Informasi Saluran Komunikasi masih saya ramu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo, yaitu seperti waktu masa penerangan, karena saya menganggap kegiatan itu masih relevan di masyarakat, khususnya di Kabupaten Merauke, yang mana kegiatan kami turun ke kampung adalah dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan cara pemutaran film, film pembangunan maupun dokumenter. Kami juga menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Kegiatan di kampung-kampung kami melibatkan Kapolsek dan Ramil, Kepala Distrik dan Kepala Kampung. Kami memprogramkan setiap tahunnya sampai 30 kampung. Kelebihan yang kami alami di sini adalah salah satu, kita di kampung manapun kita masuk tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, karena semua warga masyarakat kita berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, jadi tidak perlu memakai juru bahasa. Mudah-mudahan ke depan dari Kementerian Kominfo bisa benang merahnya berdiri ditegakkan dari daerah ke pusat, sehingga mungkin program-program kami ke depan bisa didukung dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia.